Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Tajuddin Abdul Rahman setelah dia dipecat, akhirnya dia kata ada satu konspirasi gerakan untuk mau cuba-cuba supaya memujuk Zahid Hamidi berundur daripada jawatannya sebagai Presiden UMNO. Lepas itu Tajuddin kata yang hadir itu pemimpin-pemimpin besar UMNO, termasuk Najib Razak dan juga Tokmat Hasan. Sekarang, Mai, Pak Jib, Tokmat Hasan, ada satu artikel tajuk daripada sabudin.com.net memang padu, mantap gila. Tajuknya Tokmat dan Najib cuba cerita hal yang sebenar tentang gerakan undurkan Zahid Hamidi. Sekarang ini orang nak kebenaran. Mai cerita Najib dan Tokmat Hasan. Tolonglah cerita kepada rakyat semula. Apa sebenarnya yang berlaku? Kalau tak ada, nafikan tak ada. Kalau ada, jelaskan kenapa. Jangan senyap-senyap. Tiba-tiba rupa-rupanya Zahid Hamidi yang begitu mengidolakan engkau Najib Razak dan selalu backup menolong Tokmat Hasan, tiba-tiba di belakang Zahid Hamidi kamu pula cuba untuk cuba-cuba, mencuba-cuba, kalau jadi kata jadi untuk undurkan Zahid Hamidi daripada Presiden UMNO. Betul-betul ini satu perkara yang amat mengejutkan dan langsung tak sangka boleh berlaku di dalam UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana tidaknya? Zahid Hamidi betul-betul memerlukan sokongan daripada Najib Razak, Tokmat Hasan. Alih-alih Tajuddin kata mereka ini, ada pula satu gerakan untuk undurkan Zahid Hamidi. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita mintalah supaya kebenaran jadi betul-betul kebenaran. Jangan berdolak-dalik macam ada pemimpin UMNO duk nak pusing-pusing, spin-spin, kata tak semestinya hadir itu sokong. Yang kau hadir kenapa? Yang kau hadir kenapa? Nah, kalau kau hadir itu maksudnya kamu dengar jugalah. Kamu dengar juga apa prospek, apa kemungkinan boleh berjaya kah tak boleh berjaya, kenapa? Kalau betul-betul tak setuju, tak payah hadir terus. Dan saya fikir perjumpaan itu tak akan berlaku kalau tak ada nama-nama besar yang betul-betul bersungguh-sungguh nak buat perkara itu. Antara majlis tertinggi UMNO, antara orang-orang majlis tertinggi pula, minta maaf, bukan, orang-orang besar saja di dalam UMNO, antara orang besar yang dalam UMNO yang kena jawab benda ni, salah seorangnya Najib Razak, keduanya Mohamad Hasan, dan ketiga Naib Presiden UMNO sendiri, Naib Presiden UMNO sendiri Khalid Nordin. Tolonglah tiga orang ini, Najib, Tokmat Hasan dan Khalid Nordin, tolong ceritakan perkara yang sebenar. Apa sebenarnya yang terjadi berlaku di rumah Tajuddin itu? Kita nak tengok, kita nak dengar kebenaran daripada mulut Najib, Tokmat Hasan dan Khalid Nordin sendiri. Itu kalau betul apa yang Tajuddin kata. Kalau tak betul, kita pun minta supaya tiga orang ini tampil dan menafikan. Seterusnya
memohon maaf kepada Zahid Hamidi kerana rupa-rupanya kamu hampir-hampir berjaya tikam belakang Zahid Hamidi. Kesian Zahid Hamidi. Bagaimanapun kata ahli Parlimen Pasir Salak itu, gerakan tersebut gagal kerana Muhammad dan Najib telah belot. Muhammad dan Najib telah belot di saat-saat akhir. Saat-saat akhir. Maksud kata, dalam saya punya pemahaman, saat-saat akhir ini maksudnya hampir dah nak berjaya, last-last tak jadi. Apa yang membuatkan kamu bertahan sampai hampir nak berjaya tapi akhirnya batalkan hasrat? Dan kenapa pula tiba-tiba kamu batalkan hasrat itu? Ada tak kamu beritahu Zahid Hamidi perkara ini? Itulah aku kata, mungkin satu kesilapan yang agak serius apabila UMNO memecat Tajuddin. Sebab Tajuddin tahu rahsia banyak tentang UMNO rupanya. Banyak lagi yang didedah, yang rahsia-rahsia. SD lagi nak kena jawab. Rupanya Zahid dan Najib Razak pun ada tanda tangan SD menurut Anwar Ibrahim. Dan SD itu bukan sahaja dihantar ke istana tanpa melalui Anwar Ibrahim, tapi SD itu dihantar direct. Dihantar direct terus, tanpa sekatan, tanpa melalui orang tengah, terus kepada istana. Hahaha. Banyaknya Zahid dan Najib kena jawab. Banyaknya Tomat Hasan nak kena jelaskan. Okey. Kata Tajuddin, Muhammad atau Tomat Hasan belot kerana telah digertak oleh pegawai kanan Zahid Hamidi. Waduh, takut juga rupanya kena gertak oleh pegawai kanan itu. Kerana ada disebut pegawai kanan. Maksudnya pegawai kanan ini pun tahu gerakan ini. Tapi adakah pegawai kanan ini telah memberitahu Zahid Hamidi? Lepas itu apa reaksi Zahid Hamidi pula? Zahid Hamidi terkejutkah, gembirakah, atau hampir nak pingsan? Ketuanya siapa? Menurut laporan itu, ketuanya siapa? Siapa ketuanya? Ketuanya Tok Mat Hasan dan bosku Najib Razak. Wah, di dalam konspirasi atau komplot untuk cuba menjatuhkan Zahid Hamidi ini, menurut laporan itu, pernyataan itu, ketuanya ialah bosku Najib Razak dan Zahid dan Tok Mat Hasan. Aduh, dorang rupanya bukan hanya sekadar terlibat tetapi menjadi ketua gerakan. Yo, tahniah. Okeylah, dipendekkan cerita, tolong kepada tiga orang nama besar UMNO ini. Bosku Najib Razak, lepas itu Tomat Hasan dan Khalid Nurdin. Sila buka suara kamu, berikan penjelasan apa sebenarnya yang berlaku. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.